ada sagu biji, ada jagung. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap memang. Rasa lemak manis dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar kawan-kawan semua? Semoga kawan-kawan semua berada dalam keadaan sihat sejahtera dan riang gembira bersama keluarga dan sahabat handai tercinta ya. Selamat datang ke channel saya Zarina Sariman. Sekarang ni saya berada di Taman Rekreasi Segamat. Taman ini dikelilingi dengan tasik buatan manusia. Jadi bagi yang berminat untuk memancing, bolehlah memancing di taman ini sambil menenangkan fikiran dan merehatkan minda ya. Bagi yang suka berjoging pula, bolehlah berjoging dan membuat senam ringan ya. Ramai juga petang-petang hari ini mereka berjoging dekat sini. Tengok suasana yang mendung ni, perut dah mula rasa lapar lah pula ya. Rasa-rasanya teringin pula nak buat pengat keledek. Kalau dapat pengat keledek, sedap ni. Dah lama tak berkena pengat keledek. Jom kawan-kawan, kita cari bahan-bahan untuk buat pengat keledek. Kalau dapat pengat keledek campur-campur, sedap juga ya. Jom. Okey, kita dah siapkan bahan-bahan untuk pengat keledek. Hari ni kita nak buat pengat keledek. Kalau orang utara kata Sarawak keledek. Ha, tu dia nak. Okey, bahan utama ialah keledek. Ada keledek oren. Ada keledek ungu. Saya suka ke warna-warni. Biar nampak meriah gitu. Saya juga campurkan dengan jagung. Ha, ini sebiji jagung ya. Jagung segar. Setengah cawan gula pasir. Kalau tak cukup nanti kita boleh tambah. Kita campurkan juga gula Melaka. 1.5 buku dan sedikit gula batu untuk tambah perisa ya. Tambah sedap lagi. Yang ini kita campurkan dengan sagu biji. Setengah cawan je tapi ini nampak banyak sebab dah dicuci. Dan kita tuskan. Itu yang nampak banyak tu. Dan akhir sekali pati santan ya. Ini nampak sikit tapi ini pati dia ni. Itu dia. Jadi itulah bahan-bahan kita untuk buat pengat keledek hari ni ya. Dan tak lupa juga bahan terakhir kita ialah daun pandan. Kalau tak ada daun pandan, tak wangilah pengat atas serau kita ya. Untuk buat pengat keledek ni, mula-mula kita masukkan bahan utama kita ya, keledek. Keledek ungu ni sebenarnya 1 biji ya. Masukkan dulu, terenihkan. Keledek yang jingga atau oren ni 3 biji sebenarnya. Terpulang pada kita lah nak banyak atau sikit bahan-bahan tadi ya. Kita renihkan semua bahan-bahan ni dulu ya. Kemudian kita masukkan jagung yang kita telah kita hiris-hiris tadi ya. Nah, ini sebiji jagung. Bagi yang suka jagung lebih boleh letak lebih. Kalau tak sebiji pun dah cukup dah. Kita kacau dan kita renihkan lebih kurang setengah masak ya. Jangan terlalu masak hancur pula nanti. Setelah mendidih keledek kita tadi, kita masukkan gula, daun pandan,
gula Melaka. Dan juga sagu biji yang telah kita cuci tadi ya. Jangan kita gaul rata eh, jangan tak gaul pula. Nanti bertumpuk-tumpuk pula dia kan. Nampak warna-warni kan, nampak meriah gitu. Biarkan dia masak dulu ya. Jangan lupa masukkan juga gula batu kita ya. Sebagai perasa. Tambah sedap lagi kita punya pengat atau serawa dia ya. Pastikan kita renihkan guna api yang sederhana ya. Jangan terlalu besar. Takut dia berkerak bawah tu hanguslah pula. Okey, biarkan dia mendidih ya. Kita renihkan perlahan. Untuk yang serunya, kita lihat ni. Kita punya pengat. Nampak dah empuk keledeknya. Dia punya sagu biji pun nampak dah kembang, dah jernih dah ni. Kita dah boleh masukkan pati santan ya. Gula batu kita pun semua dah cair. Nampak dah pekat lekat ni. Kita dah boleh masukkan pati santan ya. Pati santan ni kita gunakan lebih kurang 3 cawan ya. Kacau rata. Tunggu dia mendidih ya. Aduh. Rasa dah terliur dah ni. Ha. Lama dah tak masak dah pengat ni. Apa tadi? Orang utara kata serawa. Serawa keledek. Haa, gitulah. Sekejap lagi. Dia dah mendidih. Lebih kurang 2-3 minit kita dah boleh angkat ya. Jangan lupa juga kita masukkan secubit garam. Secubit garam ni. Lebih kurang je untuk perasa. Bagi lemak-lemak sikit ya. Bukan nak banyak-banyak. Bukan kita macam nak masak sayur tu. Ni serawa atau pengat. Dia nak manis. Ada rasa lemak. Pelbagai rasa. Bukan 3 rasa je tau. Macam rasa dia. Yang penting sedap. Okay, pengat kita dah mendidih dah. Dah cukup rasanya. Pengat kita dah siap. Jadi kalau kita lihat di sini, warna dia agak kelabu sikit ya. Macam buat warna yang tu, macam pekat gelap tu, sebenarnya warna keledek ungu tu, warna dia turun. Jadi kalau nak rasa, lain kali kalau buat tak nak warna tu agak gelap, boleh gunakan keledek jingga je lah ya. Ni bukankan apa, buat warna keledek ungu dia tu warna macam tu. Tapi dah cantik dah ni, Alhamdulillah. Sekejap lagi kita rasa ya. Bagi kawan-kawan yang sukakan pengat ni rasa lemak berkrim, bolehlah tambahkan susu segar ya. Saya sukakan susu, pengat saya rasa lemak berkrim sebab saya campurkan dengan susu segar ni. Kita renihkan dia kejap lagi ya. Rasa dia pasti lebih sedap lagi. Okey. Pengat keledek kita dah siap. Nampak sedap kan? Nampak warna-warni gitu. Pengat atau serawa keledek ni dah terhidang ni. Nampak sedap aja. Jom kawan-kawan kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia. Ada keledek. Ada sagu biji. Ada jagung. Nampak sedap kan? Sedap. Tergigit jagung.
Rasa sedap. Manis. Ada keledek ungu ni. Memang sedap. Akan petang-petang hari gerimis ni, mendung-mendung ni. Perut memang dah lapar kan. Dapat makan pengat atau serawa keledek ni. Sedapnya. Ada kopi panas ni. Pukul dengan kopi lah. Oh, kopi salam. Bismillah. Memang marvelous. Makan pengat, minum kopi, segar rasa mata. Alhamdulillah. Cuba ya kawan, jangan tahu cuba pengat keledek ni. Sedap. Sampai di sini saja video saya pada kali ini. Sehingga berjumpa lagi pada video yang akan datang. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share video ini ya. Hingga jumpa lagi. Jazakumullahu khair.